Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi, kita belajar lagi di Sentra Sains dan Bahan Alam. Nah, anak-anak, sebelum belajar biar ilmu yang kita dapat hari ini barokah, manfaat dunia dan akhirat. Nah, kita berdoa dulu sayang ya. Bisa ya sayang ya? Yuk, diikuti berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasah ta'limiyata Kebon Sari wa asatidatina wa talamidina wa walidina sailamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, selanjutnya kita baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang dilanjutkan sholawat naria. Didengarkan sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil auqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rohoibu wa husnul khawatimi wa yustaskal khamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumil lak. Nah, anak-anakku yang manis, anak-anak yang sholih dan sholihah, bacaan tadi Al-Fatihah, doa mau belajar, sama sholawat nariyah dibaca, diulangi setiap hari ya, biar anak tidak lupa setiap hari. Oke, siap sayang ya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, hari ini kita belajar di Sentra Sains dan Bahan Alam. Nah, tugas yang pertama anak-anak ya. Di sini Bu Guru ada tugas anak-anak, sama Bu Guru sudah dikasih kertas tulisannya stempel dengan jari.
Nanti anak-anak di rumah menyiapkan warna. Kita pakai warna makanan saja. Kita pakai warna makanan saja, warnanya terserah anak-anak, boleh warna bermacam-macam sesuka kamu. Nanti cari tisu seperti ini ya. Tisu, habis itu warnanya boleh 2 warna, boleh 3. Ya. Pokoknya lebih dari 1 warna, oke? Siap? Nanti warnanya kamu tetes di tisunya tersebut yang sudah disiapkan seperti yang Bu Robi pakai ya. Di sini Bu Robi memakai warna apa aja ya? Coba siapa yang tahu anak-anak? Di sini Bu Guru ada warna hijau. Pewarna makanan. Nah, pewarna makanan hijau ada di situ, ada apa lagi? Warna apa sayang? Warna biru. Terus satunya lagi Bu Guru pakai warna merah. Oke, Bu Guru pakai 3 macam warna. Nah, kita di sini stempelnya pakai apa ya? Kita pakai jari kamu. Boleh pakai jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis ataupun jari kelingking. Nah, kita coba ya, kita mulai ya. Kita buat stempel, kita pakai jari. Tapi sebelum belajar jangan lupa baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bu Guru di sini mau warna hijau dulu. Taruh jari kamu di warna, habis itu kamu tempelkan di sini. Di kertasnya. Oke. Boleh. Kasih lagi buat 3, Bu. Buat 3 boleh. Nah. Sudah. Terus Bu, aku boleh enggak pakai warna merah? Dicampur warna merah boleh. Boleh pakai warna merah ya. Aku tak pakai jari telunjuk aja. Oke ya. Buat yang Bu, aku mau buat 2 aja. Gak apa-apa sayang, buat 2. Oke, buat 3 boleh Bu. 3 boleh, 4 boleh. Ya. Sini Bu Guru. Nah itu, ganti warna lain sayang. Setiap ganti warna, jangan lupa tangan kamu boleh kamu cuci dulu. Ya. Atau kamu basuh aja. Kamu pakai lap aja, gak apa-apa. Warna birunya belum. Warna birunya belum. Nah, kurang ya sayang ya. Enggak. Ya. Kurang warnanya kurang ya. Warna birunya Bu Guru kurang. Boleh tambahin lagi. Nah, sudah. Kalau sudah selesai, habis itu kamu ambil pensil. Kamu boleh ambil pensil ya. Habis itu stempelnya itu boleh kamu gambari. Gambarnya apa ya? Bu Guru di sini yang warna merah ya, stempel warna merah ini kita kasih sayap. Kasih sayap di sini. Sayapnya 1 sebelah sini, terus ada di sampingnya 2. Dikasih antena. Nah, kasih mata. Coba yang tahu ini gambar apa, bentuk apa sayang? Kupu-kupu Bu, jadi kupu-kupu. Terus di sini ada warna hijau, boleh kamu kasih lagi. Bentuk apa ya? Oh, Bu Guru mau gambar apa di sini yo? Oh, dikasih kaki aja. Kasih kaki 1, 3, 4, 5, 6. Duh, gambar apa ini? Oh, ada matanya. Gambar apa? Laba-laba. Nah, nanti semuanya kamu kreasikan. Boleh bentuk macam-macam, enggak cuma bentuk hewan sayang. Kamu kasih gambar, kasih coretan di sampingnya. Boleh jadi gambar bunga. Enggak harus gambar hewan ya, gambar bunga boleh di sini gambar bunga. Kasih gini. Nah, jadi gambar bunga ya. Nah, boleh. Bisa gambar bunga. Bisa? Bisa ya, anak-anak ya, dikerjakan yang baik, yang bagus, ya. Boleh
jumlahnya boleh terserah anak-anak sendiri. Warnanya juga boleh sesuka hatinya, nggak harus sama dengan bu guru. Siap? Jangan lupa ya, di atas kamu tulis nama kamu ya. Bu guru tulis nama Ibu Robi ya. Nah, seperti ini R O B I K. Nah, ini nama kamu. Nanti tulis nama kamu sendiri. Oke, anak-anak, bisa? Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan ya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, tugas yang kedua di Sentra Sains dan Bahan Alam, nanti anak-anak dikasih gambar apa ini? Gambar mata. Anak-anak nanti siapkan gunting, juga ini apa? Lem ya. Terserah anak-anak boleh lemnya pakai apa aja. Nah, di sini anak-anak nanti dikasih kertas seperti ini. Terus jangan lupa ya, ini nanti garisnya ini kamu gunting. Garisnya kamu gunting. Oke. Kalau sudah digunting ya, ini minta tolong mama saja ya. Minta tolong mama digunting semuanya, dipotong-potong hurufnya. Di sini ada hurufnya, ada 4 huruf. Ya, kita lihat ya 4 hurufnya ya. M A T A M A T A dibaca mata. Mata. Di sini sudah ada gambar apa ini? Gambar mata. Mata adalah salah satu dari panca indera. Anak-anak tahu mata gunanya untuk apa? Untuk melihat. Nanti ini matanya boleh kamu warnai. Habis itu di sebelah-sebelahnya sini boleh kamu warnai. Nah, ini nanti minta tolong mama dulu sayang ya, digunting ya. Kalau sudah digunting, nanti hasilnya seperti ini sayang. Ya? Hasilnya seperti ini sayang ya. Sudah terpisah-pisah hurufnya. Hasilnya seperti ini. Setelah selesai digunting, nah tugasnya diapakan, Bu? Tugasnya baru nanti ditempel. Tadi hurufnya apa aja ya? Yang pertama ya. Hurufnya yang pertama, oh, M, Bu. M yang mana ya? Cari. Oh, ini M. Kamu kasih lem. Kamu tempel di bawah gambar sini. M. Setelah M apa? M terus A. Kasih lem lagi di belakangnya. Baru ditempel sebelahnya. A. Selanjutnya, apalagi sayang? T. Oke, ambil lagi. Kasih lem. Tempel sebelahnya. Yang terakhir huruf apa? Tinggal satu huruf. A. Kamu tempel di sini. Nah. Sudah selesai. Sudah tersusun dengan rapi huruf-hurufnya. Ayo coba diulangi lagi. Hurufnya betul apa salah ya susunannya ya? M A T A dibaca mata. Oke, ini boleh kamu warnai. Jangan lupa di atas ditulis nama kamu. Bu Robi tulis Robi. Di bawah ada tulisan kelompok. Nah, kelompok A berapa kamu? A. Kamu tulis A berapa? Kalau A1 berarti tulis A1. Kalau A2 jadi A2. Bisa sayang? Bisa ya. Jangan lupa
setelah selesai dikerjakan, difoto, dikirim ke Bu Guru, dikirim ke linknya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, anak-anakku yang manis, anak yang salih dan salihah, hari ini belajarnya di Sentra Sains dan Bahan Alam, anak-anak sudah selesai. Jangan lupa kerjakan yang bagus, kerjakan tepat waktu, kan dikumpulkan sayang ya. Oke, nah sekarang kita setelah belajar, biar ilmu kita barokah, manfaat, dunia dan akhirat. Nah, kita berdoa dulu sebelum kita selesai pelajarannya. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Doa keluar rumah. Bismillahitawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.